Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan pidato saya tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bapak dan teman-teman yang terhormat, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita seringkali mengumandangkan Pancasila dengan lantangnya pada saat upacara bendera. Tetapi, apakah pengalaman kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan Pancasila waktu upacara? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Teman-teman, Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno saling sang proklamator Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dari akar budaya bangsa yang mengukur seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjemu ini. Pancasila harus diimplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun, nyatanya sampai saat ini, pengalaman Pancasila terhalang seribu hambatan. Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan yang hampir mengingkari nilai-nilai Pancasila. Karena selama masih terdapat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila. Ketika itulah, orang menganggap Pancasila omong kosong belaka. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita menginginkan Pancasila bangkit, bukan bangkrut. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu mulai dari diri kita sendiri, agar negara kita menjadi negara yang maju dan berjaya, dan semoga kita dapat menjadi manusia Pancasila yang bermoral serta berguna bagi bangsa dan negara. Bapak dan teman-teman yang saya hormati, demikianlah pidato saya tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat dalam pidato saya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat dalam pidato saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.